Kehidupan kita selalu berputar. Banyak yang berganti, berubah, dan menghilang. Masa anak-anak yang berganti remaja, dewasa, dan manula. Tubuh yang berganti dari kecil menjadi besar. Ganteng, cantik, menjadi keriput. Lingkungan yang semakin rusak akibat banyak hal yang alami berubah menjadi instan. Teman yang berganti, persahabatan yang menghilang. Sadar atau tidak, semakin tua kita, teman kita ternyata semakin sedikit. Dan kadang, teman kita yang sekarang bukan teman kita yang dulu, bukan teman kecil, bukan teman kita yang di waktu remaja. Sejak lahir, kita selalu berganti teman dan sahabat. Ada juga yang berganti pasangan. Jadi, kadang pasangan kita yang sekarang bukan pacar kita yang dulu. Seberputar itu ternyata kehidupan. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, kita selalu mencari rasa yang sama. Sehingga meski kita berganti lingkungan, berganti teman, sahabat dan pasangan, kita tetap pada rasa yang sama, yaitu rasa nyaman. Makanya kadang kita sering mirip-miripkan sesuatu. Rumah kita yang sekarang, yang sepertinya mirip dengan tempat tinggal kita dulu, dengan ayah bunda, teman kerja dan teman kopi yang mirip tetangga. Yang waktu itu dengan kita lagi di sungai, dan mentak-mentak di semak-semak, di lorong-lorong, di gang-gang kecil. Kafe yang kita tempati sekarang mirip tempat nongkrong di waktu kita masih remaja. Semua itu ternyata kita tentukan sendiri, karena rasa nyaman kita tidak pernah berubah. Makanya hiduplah dengan semua itu, agar kita tidak sia-sia karena perubahan yang luar biasa yang sudah kita lalui.